Hai Moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya. Aktifkan loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini ya Moms. Terima kasih. Terus kita juga penasaran, dokter ada perbedaan pola asuh gak sih sama suaminya? Pola asuh anak. Pola asuh? Iya, sama suaminya. Ada perbedaan mendasar gak sih? Karena dia percaya banget sama saya. Nah, jadi saya tuh bisa diajak diskusi, makanya kalau saya kasih masukan atau gimana cara saya didik anak, kasih anak, ya mungkin ada pertanyaan, tapi dia mau gitu diajak diskusi. Oh, mungkin ya dia tahu hal yang beda, tapi sama saya beda lagi, tapi dia mau lah untuk terima dan diajak apa ilmu yang baru. Nilai-nilai apa yang udah ditanamkan dari sekarang ke anak-anaknya? Nilai apa ya? Banyak banget kayaknya ya. Biasakan baca buku dari kecil anak-anak, kayak temannya tuh suka banget, terus berusaha mengurangi gadget seoptimal mungkin, tapi tidak menghindari penggunaan gadget juga, karena itu juga bisa membantu perkembangan anak. Terus sharing, belajar sharing dengan keluarganya, saudara-saudaranya, itu prosesnya penting banget, dan mengendalikan emosi. Jadi karena kalau misalnya kita nggak usaha menanamkan nilai itu untuk pengendalian emosi dari kecil, terima kasih dokter.